guys, kembali lagi bersama saya Sin Master. Tentunya masih di game Lord Mobile lagi ya. Pada video-video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara pemercepatan dan lain-lain ya di game Lord Mobile ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memukul atau membasmi monster dengan benar. Jadi kalian harus mencocokkan monster apa yang akan kalian serang dan kalian harus membawa hero apa. Jadi kalian simak video kali ini. Check it out. Nah, kawan-kawan, bagi kalian yang ingin menyerang monster pertama kali, kalian harus keluar dari cap ya. Nah, ini. Kalian cari monsternya dulu. Monster apa yang akan kalian serang? Misalnya kita cari monster apa daya. Nah, saya akan menyerang monster Bone Apathy yang sekarang nyawanya masih tersisa 82,24%. Saya akan serang monster Bone Apathy ini, tapi sebelum saya serang akan saya lihat dulu tipe apakah monster ini. Kita klik. Nah, untuk mengetahui tipenya kalian lihat kan huruf I di bawah itu. Nah, kalian klik di sini. Tipe DMG, fisik dan sihir. Malaikat jatuh ini kebal terhadap shock penyakit serangan jarak jauh dan memiliki kekuatan aneh yang merubah musuh menjadi makanan. Kalahkan dia dengan serangan fisik sebelum pahlawanmu dibangsa. Jadi disarankan bagi kalian-kalian ya guys, jika ingin menyerang monster ini maka kalian harus membawa hero fisik. Maka dari itu saya akan menyerangnya dengan hero fisik. Kalian lihat dulu ya, saya akan menyerangnya dengan hero fisik ya. Nah, di sini saya sudah set untuk hero-hero fisiknya. Jadi akan saya langsung serang saja. ...13,26% ya guys. Jadi jika saya menyerang monster Bone Apathy ini dengan hero fisik, maka nyawanya berkurang 13,26%. Nah, saya sekarang akan mencobanya menyerang dengan hero-hero lain, bukan hero fisik tentunya ya. Sekarang kita akan coba menyerangnya dengan hero lain. Nah, sebelum itu kita lihat dulu, tadi. Nah, di sini nyawa dari monster Bone Apathy ini berkurang 13,26%. Nah, hero-hero yang saya bawa ini adalah hero-hero fisik ya, tipe fisik. Nah, sekali lagi saya akan menyerangnya dengan hero-hero lain ya. Tapi bukan hero tipe fisik. Saya akan menyerangnya dengan acak-acakan. Kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kita klik lagi Bone Apathy, kita serang lagi ya. Kita ambil hero-hero lain misalnya ini. Dan ini. Kita ambil hero-hero yang mempunyai level-level tinggi di sini ya. Kita akan mencoba menyerangnya. Tadi saya menyerang monster Bone Apathy ini dengan hero fisik dan nyawa monsternya berkurang 13,26. Nah, sekarang kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak ya. Wah guys, perbedaannya hampir separuh ini guys. Saya sudah menyerangnya dengan apa dah, pahlawan atau hero-hero yang levelnya di atas dari hero-hero yang tadi ya. Tapi apa dah, tipenya bukan tipe fisik semua. Maka serangan dari hero-hero yang sekarang ini cuma berkurang 7,81% dari nyawa monsternya. Jadi jika kalian ingin menyerang monster Bone Apathy yang bertipe sihir seperti ini, seranglah dengan hero yang mempunyai tipe fisik ya, seperti itu. Nah, jika kalian yang ingin mengetahui tipe-tipe hero dan kekuatan atau tipenya fisik atau magis atau gimana, kalian bisa masuk ke hero seperti ini dulu ya. Akan saya kasih tahu. Kalian masuk ikon helm seperti ini. Nah, saya akan mengklik pembasmi iblis dulu seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui tipenya, kalian apa dah, klik buku yang paling di bawah. Nah, di sini kalian klik juga atribut dasar di sini. Nah, di sini ada tulisan HP, ATK, MATK dan seterusnya ke bawah. Nah, di sini ada kritis fisik dan kritis magis. Jika kritis fisiknya ini lebih besar dari kritis magis, maka otomatis hero ini adalah hero fisik. Tapi jika kritis magisnya ini lebih besar dari kritis fisik, maka otomatis hero ini adalah hero magic ya. Nah, seperti ini saya akan melihat hero magic. Nah, seperti ini. Nah, ini kritis magisnya lebih besar daripada kritis fisik ya. Jadi Goblin Gom ini adalah hero magis.
Seperti itulah cara mengetahui hero, tipe-tipe hero ya di game Lord Mobile ini. Nah, jika kalian ingin menyerang monster, kalian juga lihat dulu tipenya sebelum menyerang. Kalian klik tombol E di sini dan kalian lihat lemah terhadap apakah monster itu atau tipe DMG-nya. Tipe apa monster itu? Jika tipe sihir, kalian serang dengan fisik. Jika tipe DMG-nya fisik, maka kalian serang dengan kekuatan hero yang mempunyai kekuatan sihir. Nah, seperti itulah cara menyerang monster di game Lord Mobile ini ya guys. Oke guys, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Salam Gamer.